Penitipan kendaraan di Polres dan di Polsek Tanjung Pinang tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun masyarakat harus menyerahkan surat-surat penting kendaraan sebagai pemiliknya. Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Uco Lasdin Silalahi mengatakan, Polres Tanjung Pinang hadir 24 jam untuk penitipan kendaraan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mobil, mereka ragu untuk menyimpan di rumah, bisa dititipkan di Polsek dan di Polsek sama Polres. Ya. Itu berapa hari itu, Pak? Kalau bisa itu, Pak? Ya, kita kan 24 jam, selama Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir, kami hadir. Hadir gitu, Pak. Siap. Ya, ciptakan rasa aman dan nyaman. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Haulul melaporkan.